bahawa Allah Ta'ala akan gepena bagi ini umat tidak orang yang ditibaru begitunya akan agamanya di tiap-tiap 100 tahun. Jadi untuk bertanya umat Muhammad karena masa Nabi Jodha uke itu nah tapi tiap terduh tun orang tajdid agama kabre karena hukum nah di orang yang tajdid ino sepakat orangnya abuyat karena lun dihlumkalan hukum-hukum masa golong wo orang alumni Labuan Haji karena dalam masyarakat ke centang perenang itu ino tadum pegah mana lagu tadum pegah mana wo murid-murid abuya baru lurus lom dan lantar dino daya balai pengajian dan sebagainya mandum anak cucu daripada abuya maka almarhum abuya profesor gebuk gelar karena murid-murid abuya lagi hendak perhatian menana ba abuya profesor baru tingan gebuk gelar ke ayah lu pun Syaiful Islam dan Lizakaria Antari zaman Abuya dan yang Syaiful Islam sebagai mujaddid urun sebaru agama karena hukum karleh-leh dum di kalangan masyarakat ana urun yang tegas ningat menteng Presiden Soekarno yang keun sah ke Presiden Abuya yang seluruh ulama di Indonesia mesapa haje haje cok keputusan Abuya cok keputusan sah maka harus memberontak DITI harim, gam harim nanti memperontak kepada pemerintah yang sah kira buka pokoknya dosa besar nah ini kena talung buka surah kitab dan han menang karena tiap baca doa tabina kan Allahumma dfa'an al-bala wal-ala wal-waba wal-fasa wal-mungkar wal-bah rata urim doa tapi sudah pegak perjuangan menentang pemerintah hurum doa beliau baik menang maka Dawud beriha menang Hasan Diro pun han menang anda jujur lawan pemerintah yang sah istilah apa ya katanya sah Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia Al-Imam Ad-Daruri Bishaukah Imam Daruri Imam sebenarnya han sah tetapi daruri keadaan darurat menyahan tak pesah haji karuban saboh dunia NKRI pecah menyoka pecah ka tidang negara ubud-ubud han tente sanggup bertahan batinnya cuma di satu sisi oh takalan Brunei UBO bertahan kiban jino roje masa lalu Belanda ulama geyupegat negara Islam bergabung dengan NKRI Daud Berih yang gabung karena janji dengan Soekarno diduk Soekarno limang tahun RI dijauh ke Daud Berih ternyata ipengut waktu kaya ipengut hak doi tahun 50 kaya hijau pegangnya menurut janji tahun 50 jadi memberontak karena tidak diserahkan pangkat presiden ke Daud Berih kan untuk pedang negara Islam menyebutai akan hanya telefon ada gaya oleh ulama, kedua ulama Aceh yang raya badayan, masanya tak pedang negara Islam, baik ke Daud Berih tak gabung mendang, kerana batalik Belanda sama-sama di Ambon bilik Belanda, di Aceh bilik Belanda, di Medan bilik Belanda kita tak pegang negara kesatuan jadi yang Pulau Aceh ke Jawa, Daud Berih nak panggil ni? Pernah lebih datang di daerah Kelibut belum pegah tanya iwa orang tenang itu, ilah nak susah hewa orang luar-luar aja membalang pegah bro Daud Berih tiro-tiro ibu dia hewa kelibut desa kelibut pura kelibut garut hana terpiuh kita tahu dengan dua Allah hana orang berlainan dengan Abu Langkawi Abu Langkawi jim hana pakai orang hana perlai yang genuk pegah hana habis menyogol habis tetap berpegah yang hiril lo di kampung lo undang tiga urang nak lek ke habis katruk baca doa han ke baca doa cukup pala lo dia pegah fadilat
doa tengah jam tu gerisau likut likut pun dah orang long walik kecil imam hang kuat ulis masanya pegang ajuk kaset tiga aku ulang kawin boleh piu positif tu eh boleh piu naik kok hai ilo nak cakap mau orang kayu piu itu hai yang bergerak tinggal sejarahnya baik pengen ke dengan tapi oh kak bahkan kaya telung orang lain retuh tu nah? Retuh pertama retuh kedua Imam Syafi'i radhiyallahu an retuh kedua Imam Abu Hasan Ash'ari berumpegat tauhid radhiyallahu an retuh keput Abu Bakar Baqilani radhiyallahu an retuh kelima Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali termasuk mujaddid yang kelima. Maksudnya hana getulih le dalam sejarah yang kita dengar dan dalam pendapat Abuya Profesor Abuya Mudawali cocok dan takalan perkembangan agama juga dalam wo alumni labu anaji hana agak berih le. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Yang ger-ger ke mantang bae yang berat. Long pernah oleh mi long sama yang lain kan kena kemana mandu opo tu yang berdoa ni baru tak balai ni ikam jamun sami Allah liman hamidah hina rabbana lakal hamdu kena ngupu cocok doa kepu kena yang kutubah pasti ke awai hana sambung ngupu kutubah barakallah hobdu beda alhamdulillah lam oh ayah nikman ayah nikman but Labuan Haji duduk jauh padang. Orangnya pun pegat perubahan. Pasa antara, tu pasa roh. Ulang ketubah. Cuma kera, ngai mumsik dupa, ngai mugampung dupa, bawa petrah, apa yang hijrah ke dia? Banyak baik. Duduk turun, dua lancu. Hidih pikir rupanya, ibu pak dengan motor malam, go dah awak. Yang kerja, turun punya. Perleh bagah mati, bekerja. Ibu pak dengan motor, go ke Vespa, upak, daerah upak. Gua kena, tuh halang cuy, ibu pak dengan motor. Nengkai. Nanti, punya anak tajak sikap lembut, punya kerah-kerah habis je, eh, tak terlalu mendung. Banyak itu mah. Nyanggat, lembut, tapi eh, tak terlalu mendung secara lembut. Bekerja. Kami, Allah. Allah wa malaikatahu yusalluna.